Rekan-rekan dan juga rakan-rakan dan sahabat-sahabat saya sekalian. Ini bukan taklimat ni, saya nak pengongsian lah. Tapi saya tak pandai cakap macam Dato' Rizie saja. Cakap dia macam macam Perdana Menteri belakang. Okay. Saya mengharapkan kita sebagai pesara, pelajar-pelajar akan datang pada tahun 1, mereka semester 1, sebagai orang yang baru sampai tempat kita, dan dia sebagai anak kita, kita perlu didik mereka dengan sebaik-baik yang mungkin. Kita di hari 1 ni semua dah biasa lah, semua dengar lah. Review pesara, saya tak tanya dia jawab dah. Saya belum tanya lagi dia jawab dah, hari 1 yang mungkin dia lah. Jadi saya tak payah baca, semua dah tahu, dah hafal lah agaknya ni. Kita ada tiga sub-tiari kat situ. Satu graduan beraspirasi kebangsaan, graduan yang kompeten, graduan yang berdaya saing dan inovatif. Ketiga-tiga ini amat penting dalam pendidikan kita, dalam pengajaran kita. Dan ini adalah apa nama dasar kepada ataupun matlamat kepada kita punya pendidikan. Dan di sana ada core subject, core courses, iaitu kita punya citra. Citra ni sebenarnya bukan sebagai tampalan, tapi dia sebagai core, asas keras kepada kita punya program. Dan dia adalah membentuk sikap, membentuk pemikiran, membentuk peribadi. Dia amat penting sebenarnya. Dan walaupun di atas itu ada kursus-kursus fakulti, tapi dia juga sebenarnya, kursus-kursus fakulti juga sebenarnya mesti melihat core competency, core values yang kita perlu ajar. Jadi begitu juga yang kesusahan dan juga tujuan identiti. Bagiannya kita akan mencapai ke hari satu. Di setiap pesara yang mengajar tahun satu, walaupun dia bukan mengajar citra, tapi core kompetensi itu, core values itu kena tanamkan kepada pelajar-pelajar itu. Ke hari satu itu adalah akhirnya bila mereka graduate, mereka akan mempunyai sikap sifat-sifat ke hari satu. Kalau kita lihat mana-mana study pun, kalau kita buat survey pun, ada tiga komponen tu paling penting. Ini kalau kita apa ni? Salah silap sama. Jadi di sana ada apa ni? Degree tu ni, social responsibility yang penting. Kita belajar kita graduate kita kena ada. Dan juga knowledge of human culture dan juga intellectual and practical skill. Ya. Detailnya macam cerita nak baca lah, tapi itu betul-betul lah sebenarnya tahu dah ni kan. Strong entity, strong sense of responsibility to the creator ni dah semua dah tahu kan. Saya tak perlu tambahkan lagi. Dia ke pitching apa ni? Saya nak cakap pitching ke apa? Pitching 5 minit je. Kalau pitching saya pendekkan. Eh? Tapi yang penting tu lah, setiap pelajar tu ada macam tu. Eh? Dan juga ada basic science dan matematik walaupun dia pada fakulti Islam. Ada basic engineering walaupun dia pada fakulti social science. Ada social science walaupun dia pada fakulti engineering ataupun ada matematik. Ada humanities dan juga ada arts. Eh? Jadi orang-orang daripada medik pun kena ada arts juga lah. Jadi basically macam ni lah. Bila kita tanya apa nama kita buat, tanya apa nama jadi industri, majikan macam tu dia jenak. Dan biasa orang yang healthy yang akan jadi orang yang hebat. Sebab itu kita ada citra. Citra adalah penggabungan ataupun aggregating yang tadi tu, yang banyak-banyak tadi ya. Kita ada pertama etika kewarganegaraan dan ketepatan. Bahasa, komunikasi, literasi, semua-semua ni enam-enam perkara ni amat penting. Ini sebagai core competency kita, core values kita yang mesti ditanamkan. Sama macam belajar pesaran-pesaran tahun 1. Tahun 2, tahun 3 pun sama juga walaupun dia tak mengajar citra. Citra ni amat penting. Jadi, citra ni kentum jadi asas. Jadi apa namanya ini, citra itu menjadi asas sangat penting. Lepas itu kalau khusus fakultas ini hasil pembelajaran program. Dan itu kita ada ICGPA itu. Dulu kita nak panggil ICGPA, kita panggil dulu apa namanya ini, pelan pengukuran, blueprint, assessment blueprint. Akhirnya di situ arah kita lah. Ya. Jadi citra UKM ini adalah shaping the mind, building the character. Jadi siapa yang mengajar tahun 1, walaupun dia bukan mengajar citra, kena ingat, citra adalah bukan memberi ilmu sahaja, tapi adalah shaping the mind, building the character. Dan ini memerlukan pengajaran yang istimewa. Tak bolehlah macam kita mengajar bagi sarahan sahaja.
pasal kita datang ni, dia ada macam-macam cara pembelajaran dia. Ada yang suka dengan visual, ada yang suka auditory, ada yang suka kinestetik. Tapi kalau kita mengajar bersarang dia, hanya satu golongan pelajar saja yang mendapat manfaat. Jadi mereka dengan skor yang tinggi. Yang lain tak suka. Ketiga-tiga ni kita kena employ dalam pengajaran kita. Okay, sekarang ni kita suka mengajar bagi-bagi kan. Macam-macam kita pegang mikrofon, kita cakap. Macam saya sekarang ni lah. Kan? Pengajar kita kan. Jadi macam ni tak efektif. Pertama, sudah belajar kita ada yang cepat belajar. Ada yang suka tadi yang mendengar, ada suka melihat, ada yang suka buat. Ada juga mereka ada bakat ya. Jadi kalau kita setakat belajar macam saya sekarang ni tak jadilah. Ya, tapi terpaksa sekarang macam ni kan. Tapi saya cubalah dengan cara-cara berlain-lain sedikit. Ya. Saya nak tunjukkan. Lebih kurang 6 tahun, 7 tahun lepas, TV 9 dia tunjuk cerita ni. Laskar Pelangi. Laskar Pelangi ya. Lepas tu dalam TV Hijrah ada siri je. Dan lagu Laskar Pelangi ni pernah famous pada tahun 2010. Sebab Hafiz menang AFM, akan Fantasia 7. Dia bawakan lagu Laskar Pelangi. Betul kan? Semua ingat ya? Sekolahnya macam tu lah. Sekolahnya macam tu. Di Pulau Belitung. Di Pulau Belitung dekat Sumatera. Sekolahnya macam tu. Tetapi dia melahirkan ramai orang-orang besar. Tapi yang sedihnya, orang yang paling pandai dalam kelas itu yang paling tak menjadi. Tapi seorang guru yang berhambat berdedikasi sudah dapat melahirkan pemimpin-pemimpin orang besar-besar. Dengan sekolah yang macam tu, makmal guna makmal alam. Kata tak ada makmal, tak ada makmal. Guna apa yang ada, pakai getah ke botol apa ni, mineral water kan. Inilah kuasa dia lah. Tapi yang apa ni Hafiz lakukan lagu yang sama juga. Dia ada lagu berdua ni pun juga yang asal. Itu sekolahnya dan bukunya dah terjemahkan ke dalam kepada 17 bahasa dan boleh dibeli di bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Inggeris dan juga ke Indonesia. Jadi ini menunjukkan bagaimana dedikasi seorang guru telah dapat melahirkan pemimpin-pemimpin orang besar-besar walaupun tadi budak-budak miskin, sekolah buruk dan mereka terpaksa bekerja orang miskin. Tadi budak-budak kan dia bekerja kan, bekerja kat lombong boksi. Jadi macam itulah kehebatan ya. Jadi sekarang ni kita suka macam tu lah kan, mengajar depan classroom, one way je, tak ada bertanya. Tapi sekarang ni ada macam tu juga lah, sekolah yang macam tu dah, ada juga pesara yang macam tu. Jadi sekarang ni guru kepada pesara, guru kepada pelajar, pelajar sama pelajar, pelajar kepada guru, guru pun belajar kepada pelajar dia. Lepas tu kat sana ada kelab tu ada banyak macam-macam ilmu kat kelab tu. Lepas tu guru pun menyumbang ke arah kelab tu. Student pun menyumbang juga ke arah kelab tu. Jadi semua orang dapat manfaat.
guru yang macam itulah yang kita harapkan supaya pelajar dia boleh belajar dengan lebih banyak lagi lah. Maksud sumber ilmu bukan lagi bersarang, tetapi sama kawan dia. Okay, jadi nanti faham itu cerita sikit. Ada berapa kaedah pengajaran? Macam flip learning, move, ubiquitous, serious game, competition based learning, semua ni kita boleh manfaatkan dalam classroom kita. Jadi flip classroom ni sebenarnya biasa je lah kan. Apa namanya, dulu kita belajar di kelas ni, macam ni, di classroom atau di dalam kuliah. Sekarang ni, belajar tu di rumah. Pasal kuliah ni ada di atas awan. Kan, kita boleh tengok melalui internet. Manakala di classroom, kita buat apa namanya ni, menyelesaikan masalah. Project based learning, problem based learning. Dan kita boleh menumpukan kepada pembinaan saksi yang pelajar kita kat situ. Ya. Jadi, saya tak nak cerita panjang ni. Kan? Ubiquitous learning pun sama juga. Kita boleh belajar di mana-mana. Terutamanya sekarang kita dah ada handphone. Kita ada makmal alami. Kita boleh manfaatkan sepenuhnya. Serious game. Kita game suka kan? Kadang-kadang anak-anak kita suka main-main kan? Tengok game komputer game lah. Komputer game lah kan? Sampai tengah malam dia main komputer lagi. Jadi apa namanya ni, kita manfaatkan kaedah ni dalam gaming ni ya. Jadi motivate pelajar untuk bermain. Tapi belajar kan. Saya nak ambil contoh ni, Khan Academy. Siapa pernah dengar Khan Academy? Okey, ramai juga angkat tangan ni, okey. Tapi ramai juga tak angkat tangan, ramai yang tak tahu ya. Khan Academy ni dia Salman Khan lah, bukan Salman Khan Bollywood. Ni Salman Khan yang engineer ni, bukan pasal saya engineer, macam dia duduk engineer, MIT graduate kan. Dia asal nak mengajar anak saudara dia lah, kan, algebra. Kemudian letak kat YouTube. Dia tempat jauh, jadi dia letak kat YouTube. Tiba-tiba dalam tempoh seminggu, 10,000 orang tengok dia punya apa yang dia ajar pada anak saudara dia tu lah. Lepas tu akhirnya termasuklah anak Bill Gates. Dan Bill Gates bagi dia duit, tubuhkan Khan Academy. Tapi cara mengajar dia very interesting. Dia cara macam bermain lah. Ada macam ada permainan-permainan, siapa yang dapat markah tinggi sampai mastering level, dia bagi badge. Jadi seorang budak perempuan ni namanya Tanis ya. Tanis ni dia ni lemah. Cikgu pun dah gone case lah pada dia, budak dia dah gone case. Kawan-kawan dia pun, tapi dia tak, memang bodoh lah budak ni. Dia tak nak pergi sekolah. Dia tak nak pergi sekolah. Lepas tu dah tak ada sekolah, soal keluarga kahwinkan dia. Apalagi di rumah kan, kahwinkan dia lah senang. Tapi suami dia sangat amat prihatin, galakkan dia belajar. Akhirnya pada bulan Jun 2012 tu dia terjumpa dengan Khan Academy dan dia belajar. Jadi sebenarnya bagus, programming dia pandai. Tapi yang lain tak pandai. Programming dia pandai, dia suka. Dia ambil kursus programming, akhirnya dia luluskan baik. Lepas tu dia ambil kursus yang lain lagi. Dia ambil kursus yang lain. Akhirnya dia habis semua kursus-kursus yang patut dia ambilkan sekolah menengah. Tengok apa surat dia kepada Salman Khan. Ini surat dia kepada Salman Khan. Thank you, sir. You have given me hope that I can actually follow my heart. And you have given me a way to no longer feel like a burden to my husband. You have helped me learn to smile and be proud of myself when I get something. Words can't express how desperately thankful I am. Just thank you, sir. Thank you. I feel whole. I feel that I have self-worth. I have never had that before. I have never that before. This is how you are saving my life. Boleh tak kita mengajar pelajar kita sampai pelajar kita macam ni? Jadi walaupun dia buat online, kan, tetapi pelajar dia rasa something, dia dapat something yang very very useful kan, yang amat bahagia. Okay. Jadi kita perlukan ajakan ya. Dulu kita berpusat guru, sekarang berpusat pelajar, sudah center. Dulu kita mengajar, sekarang jadi facilitator. Kita pengajar sekarang jadi mereka bentuk pengalaman pembelajaran, learning experience design. Lagi banyak learning experience yang kita manfaat kita berikan lagi bagus ya. Okay, sedap.
Jadi boleh tak? I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Skies of blue and clouds of white, the brightest day, the dark second night. And I think to myself, what a wonderful world. The color of the rain, the sky, a rose in the face of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They are really saying, I love you. I hear babies crying, I watch them grow. Helen must know that I'll never know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Saya menyanyi sebab saya ingatkan bahawa pelajar kita akan belajar jauh lebih banyak daripada apa yang kita tahu. Kita tak tahu pun, kita tak tahu apa yang dia akan belajar. Ada ilmu-ilmu baru yang kita tak pernah tahu pun. Jadi kita memacu mereka supaya mereka belajar lebih. Dan kita hanya bukan berfikir setakat learning outcome, bukan lagi khusus apa ni, hasil pembelajaran khusus, tapi beyond learning outcome, jauh ke depan lagi. Terima kasih. Terima kasih.